kita nak bincangkan dengan satu kempen. Sebenarnya I excited kempen yes, ni. Yes, betul. Nama kempen ni adalah E-Tuition Bantu. E-Tuition nak buat satu kempen E-Tuition Bantu ni untuk tolong semua pelajar dekat luar sana untuk dapatkan satu satu alat untuk belajar. Especially sekarang ni memang kita pandemic, akan ada PDPR lah. So, tablet ni adalah salah satu alat yang sangat-sangat membantu yes. lah. Yes. So, application sekarang pun buat update untuk E-Tuition Bantu. Kita orang dah terima banyak Okay, application ada kurang lebih 1,000 tetapi tablet yang kita orang ada hanyalah 5 saja. Jadi kita orang macam mana nak bantu dalam masa terdekat ni? Jadi, di situlah wujudnya satu tagline anda beli kami agih. So macam mana Tuan Malia? Okay, so basically kita orang nak bagi peluang kat orang luar sana untuk beli tablet kepada pelajar ni dan hantar kepada kami dan kami akan agihkan. Yes. So maksudnya kami akan berikan. So dalam bahasa mudah dia macam korang nak menderma. Okay, korang nak bagi, korang nak bantu pelajar ni. Okay, tapi tak boleh, tak tahu macam mana. Kita orang akan jadi medium kepada korang. Korang bagi, korang hantar kepada kita orang, korang beli, korang hantar kepada kita orang, kita orang akan agihkan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Tapi kita orang hanya terima barangan tablet saja. Korang beli tablet dan korang hantar. Kalau korang hantar duit, kita orang tak terima. Kita orang nak memang barangan. Dan kita orang dah sediakan link dekat bawah untuk korang beli. Okey, bila korang dah beli, korang isi detail alamat semua detail-detail E-Tuition. So barang tu akan sampai dekat E-Tuition dan kita orang akan sampai ke amanah korang untuk berikan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan. Sedih sebab pelajar-pelajar sekarang ni dia orang tak dapat pergi ke sekolah. Dia orang perlukan gadget tapi dia orang tak tahu macam mana nak belajar. Dan korang nak membantu, kita orang bantu. Kita orang bagi saluran untuk connectkan korang dengan pelajar-pelajar yang And then memandangkan kita ada banyak applicants dan kita tak nak mengecewakan dia orang. So kita ada 5 dan beribu. Macam mana nak buat pilihan kan? Sebab tu kita orang nak membanyakkan lagi tablet dan wujudlah platform ni untuk orang tolong kita tambahkan tablet. Betul. So macam mana cara-cara dia? Cara dia. Okey, korang boleh dapatkan link. Okey, link tu kita orang dah sediakan. Korang tekan link tu, korang akan terus pergi ke page barangan tablet kita orang nak kalau boleh korang beli tablet yang sama macam ni. Sebab apa? Sebab tablet yang kita orang beli ni memang terus straight daripada brand tersebut. So korang tekan page tu, korang beli, jangan lupa untuk tekan button free gift. Sangat-sangat penting korang tekan. Dan pembayaran semua daripada korang. Tetapi detail nanti, detail pembayaran tu adalah alamat detail lah. Alamat, nama semua E-Tuition. So maksud korang beli, korang hantar dekat E-Tuition dan kita orang akan dapatkan tablet tu dan terus hantar kepada kepada application-application yang kita orang terima. Jangan lupa untuk tekan link dan support E-Tuition Bantu dengan barangan-barangan derma korang. Okay? Kita orang tak terima duit, kita orang terima barangan sahaja. Betul. So harapnya kita semua dapat membantu macam apa yang Rosie cakap tadi. Dan semoga kita semua boleh moving forward dan adapt dengan situasi yang ada sekarang ni. So jangan lupa ya, E-Tuition Bantu. Anda beli? Kami agih. Ingat tagline tu, anda beli? Kami agih.